Apa kabar Mirsa Kompas yang masih bikin happy? Senang sekali Mira bisa hadir tepatnya di hadapan layar kaca Anda, tentunya di Kompas yang masih bikin happy. Dan hari spesial banget karena saya di Kota Susu, Boyolali. Ada di sini di usia yang ke-10, yeah. Besok tumpengannya, yeah. Hari ini kita senang-senangnya, yeah. Tapi kalau senang-senang berarti ada yang mempersiapkan. Ada sudah... filosofi dua. Oh boleh, apa ini Pak? Yang pertama yang ke-10, mm-hmm. Saya memakai tangganya tanggal 10. Tanggal 10? Iya. Makanya usia ke-10 tangganya tanggal 10. 10? Ya, gitu. Nah, terus yang kedua filosofinya? Yang kedua, ini kan Februari bulan 2, mm-hmm. Ya, bulan 2 itu kan ibaratnya dunia ini kan selalu ada dua. Bener. Laki-laki, perempuan. Aduh Pak, kalau siang, saya siang malam, Pak. Jangan ngomong itu, Pak. Saya diantaranya loh, Pak. Jadi ada filosofinya. Iya. Ada dua itu adalah ada perempuan, ada laki-laki. Ada garis siang, mirip loh, Pak. Ada siang, ada malam. Ya. Aku sorenya berarti ya. Karena di tengah-tengah. Ya. Nanggung, Pak. Ya. Ya, kan? Terus apa lagi nih, Pak? Oh, ya. Jadi filosofinya seperti itu. Ya. Oh, tanggal 10 ditepatkan dengan usia yang 10 dan juga duanya ini, ya, adalah karena menjadi kuat, gitu. Jadi kuat, ya. Benar. Perayaan di hari ini ternyata mengandung banyak sekali maknanya, ya. Betul ya Pak ya? Ya. Nah termasuk apa ya, kalau kita bicara ada siang ada malam, kemudian juga ada laki-laki ada perempuan, ya, ya. Yang pastinya ada pilihannya juga, ya. Ada sukses tidak sukses, ya. Pilih yang mana? Pilih yang sukses, ya, ya. Betul ya? Nah. Tapi kalau kita beli cara kemeriahan sebelum ketemu dengan Ibu ini Pak, ternyata kalau ada acara pastinya ada yang mengkrot sebuah acara. Iya. Dengan panitianya. Iya. Ketua panitianya yang mana? Ini. Yang paling cantik. Paling cantik. Setelah aku ya Bu ya. Iya. Ibu dulu aja ya. Ibu, gimana nih kalau kita bicara panitia untuk disertalis ini, apa yang dipersiapkan dari panitia? Semua tim. Uh-huh. Bukan saya sendiri, tapi tim. Tim, benar. Dengan kerjasama dengan mahasiswa, uh-huh. Saya ajak kerjasama. Ide-ide mahasiswa semua, kita kerjasama. Iya, kegiatannya apa aja Ibu? Ada parade band. Ada lomba, ada pramuka. Ada lomba-lomba yang itu di air itu Bu? Lomba. Oh beda ya? Lombanya beda ya. Kalau itu lomba-lomba ya Pak ya? Kalau ini lomba adalah permainan. Cerdas cermat, Pancasila, terus? Pidato bahasa Inggris. Pidato bahasa Inggris. Baca puisi. Tentang koruptor. Oh, tentang koruptor. Iya. Terus bahasa Inggris tadi sudah, mm-hmm. Terus ada voli, karate sekabupaten Boyolali, bakti sosial, ada donor darah juga, ada lomba mewarnai tadi pagi saya lihat juga, banyak banget ternyata ya Ibu ya, yeah. Oke, jadi itu yang dipersiapkan di usia ke-10 tahun ini, yeah. Ya. Maksud dan tujuannya, kenapa harus ada perlombaan itu? Apa mungkin menumbuhkan apa ya semangat untuk generasi muda biar selalu semangat atau seperti apa ini? Yes, betul sekali. Untuk menumbuhkan semangatnya ya. Nah, seperti Universitas Boyolali. Untuk mempromosikan juga Universitas Boyolali. Nah, kalau kita ngomongin promosi, pemirsa di rumah pasti penasaran. Mungkin buat orang tua aja yang di rumah, dia punya putra putri yang masih sekolah SMA. Karena kegiatannya di sini melibatkan banyak sekali anak-anak SMA ya Bu ya. Iya. Ada parade band untuk SMA dan SMK, bener ya? Iya. Terus anak-anak kecil, lomba mewarnai. Iya. Ush, hot, karate, ya kan Ibu? Karate. Apalagi SMA. Anak SMA. Jadi kita melibatkan tempat anak-anak SMA juga, iya. Karena mereka lah yang akan menjadi penerus senior-senior ini, iya. Untuk bergabung di Universitas Boyolali. Betul ya? Tepuk tangan dulu dong.